Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga terjaga kesehatannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan tidak lupa, saya senantiasa mendoakan agar supaya saudara-saudara semua selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Untuk pada season kali ini, kebetulan saya ingin mereview dan menselkan, mengiklankan mobil yang baru kita dapat. Mobil ini adalah Yaris tipe S TRD tahun 2010. Nah, ini pajaknya pajak Tangerang Kabupaten. Besok mau diganti jadi plat A. Harganya gak mahal. Harganya itu sekitar 95 juta net ya. Jangan ditawar lagi. Harga segini udah tipis deh hitungannya. Jadi kalau untuk kondisi mobil, insya Allah mobilnya sehat. Kita udah melalui proses analisa kendaraan sebelum kita membeli, dan kita juga sudah cek engine-nya, mesinnya, kaki-kakinya semua bekas nabrak atau bekas banjir. Kita udah cek dan itu sudah melewati taraf investigasi mobil tersebut. Insya Allah mobil ini kita bungkus seharga 95 juta net, jangan ditawar lagi. Insya Allah harganya nggak dimahalin. Ini tipe S ya, bukan tipe E atau tipe J atau tipe yang lain. Tapi ini tipe S, kuncinya aja dia sudah memakai kunci smart key. Kunci smart key-nya nanti saya ambil sebentar. Ini kunci smart key. Kunci smart key-nya ini. Dia nggak pakai kunci kontak ya, tapi pakai kunci ini. Untuk kuncinya nanti akan kita sosialisasikan. Oke, mari silakan. Ini mobilnya bagus, ini masih bahan ya. Tinggal kita rapihin, insya Allah jadi kinclong banget. Tapi saya minta 95 juta net, nggak bisa ditawar lagi. Karena kita dapatnya juga udah tipis. Oke, saudara-saudara, yuk kita lihat. Ini masih bahan. Door trim bahannya power steering dan sudah retractable. Dan engine stopnya pakai ini ya. Smart key di engine stop. Oke. Untuk kursi dia sudah sliding, reclining dan adjustable. Jadi sudah paling komplit ya. Sahabat-sahabat semua, insyaallah kalian semua enggak bakalan nyesel untuk beli mobil ini. Mobilnya bagus banget. Beneran, 95 gua jamin harganya murah dan gak terlalu ketinggian untuk kondisi seperti ini. Untuk setir, dia tilt steering ya. Setir sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Nah, di sini sun visor sudah vanity mirror. Sun visor juga di sebelah pengemudi, di depan pengemudi sudah vanity mirror. Untuk lampu, kabin tersedia, lampu kabin tengah tersedia. Oke. Bagasi normal, standar, tapi belum soft opening. Ini paling kita rapi lagi. Untuk head unit dia sudah built in dari pabrikan. Untuk kilometernya baru 157.361 kilometer. Oke.
tipe S, limited, logo Yaris, logo Yaris, Toyota, emblem. Di bawah pun, di atas sudah rear spoiler dan wiper belakang. Kaca belakang sudah ada rear defogger. Muffler cutter sebelah kanan. Tombol smart key-nya seperti ini ya. SL kuncinya. Oh, sebelahnya juga ya. Nah, ini bahan ya. Saudara-saudara, ini belum dirapihin, nanti kita rapihin, insyaallah bagus lagi. Ban serep, velgnya sudah racing. Saudara-saudara, sekian dari saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau dalam cara penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mobil bekas. Deddy Rosadi dari channel Deddy Rosa Mobil Bekas.